Setelah membuka lelang 31 jabatan tinggi pertama di lingkup Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi akan segera membuka lelang jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang saat ini diisi pelaksana tugas. Lelang jabatan setingkat eselon 1 tersebut terbuka untuk nasional. Hal tersebut diungkapkan PLT Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik kepada Jek TV. Erwan mengungkapkan lelang Sekda akan dibuka pada akhir Mei mendatang. Saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Lelang ini terbuka untuk seluruh ASN dengan minimal berpangkat 4C dan diutamakan yang memiliki pangkat 4D. Lelang Sekda mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa diumumkan. Sekarang lagi serang lagi proses, lagi minta persetujuan di KSN. Persetujuan di KSN. Nah, mudah-mudahan kalau sudah turun, kita akan umumkan lelang jabatan Sekda itu juga selama 2 minggu. Itu tingkat nasional. Jadi kalau eselon 1 itu lelangnya tingkat nasional. Kalau kita nih yang eselon 2 ini hanya berlaku lingkup Provinsi Jambi. Biasanya apa aja syaratnya? Syaratnya tidak jauh berbeda dengan eselon 2. Ada syarat pangkat. Sama lah kan kurang apa ya. Tapi pangkat minimal eselon 1. Minimal 4C. 4C. 4C, tapi kita utamakan 4D. 4C sudah boleh. Anton, Jek TV melaporkan.